kalau kita make daily kayak gini ya, kayak gue punya udah banyak scratch. Yeah. Can I fix that? Of course. Oh ada ya. Oke. Yeah. What is the difference? Sekarang gue tanya. What is the difference untuk jam water resistant and water proof? Nah, jawaban. Lagi nih begini. Gitu. Ada apa ya? Ini. Ya, ya, ini keren. Dan gue coba. Gue coba dan gue ada bersama ada bisnis partner almarhum. Kita coba. Does it work or not? Oke. Okay. Kita copotin. Jadi, copot. Ya. Kita pencet. Tapi udah dikasih tahu nih. Kalau lo pencet, within 10 minutes, dan 10 menit ya, tim SAR bukan di Indonesia aja ya. Tapi, satu dunia. Oh, satu dunia. Satu dunia. Akan will locate your watch. Akan ngedetect jam lo di mana. Oke, hari ini kita lagi di rumah salah satu sultan nih ya. Sultan yang tinggal di Ancol lah pokoknya. Ya, hari ini gue juga sama si Stephen. Lu jangan kayak gitu gayanya, panggil lama. Lagi lisong gue, lumayan. Kita kalau berkunjung mesti sambil begini ya? Iya dong, kan lagi di rumah orang kaya harus begini kita, bos. Di rumah orang sultan mesti begini. Pokoknya kita harus ngeracunin orang kaya ini. Iya, betul. Supaya dia belanjanya banyak. Oh iya, harus dong. Dengar-dengar kan rekeningnya duitnya masih banyak. Betul banget. Iya kan? Iya kan? Okay. Jadi sultannya mana nih? Si Mami mana? Mami? Happy Mami. Birthday to you! Ulang tahun kan lu? Oh iya, thank you. Foto. Kapan lagi gua diucapin birthday sama Sultan? Gila gak? Happy birthday, boy! Thank you. Umur berapa? 50? 30. Gak jadi, ah. Lu masih kecil. Ini ya, gua tua. Gua nyari yang 50 gak ada? Dia takut loh, dia grogi loh. Jadi gagap dia, jadi gagap. Cheers dulu. Cheers dulu. Oke, siap. Cheers dulu. Birthday boy. Thank you. Ini gaya gue nih gara-gara lu, sejak gue kenal sama lu, gak jauh dari ginian gue nih. Gak apa-apa lah. Gue juga semenjak kenal sama lu gak jauh dari ginian. Sama aja. Iya gak sih? Sediain botol lagi ya. Oh yes, gila. Udah kayak Elsie kamu ya. Jadi ini botolnya nggak boleh taruh di sini, ada merek, kita harus suruh bayar. Nggak, bukan. Oh mereka gitu. Mereka harus bayar kita. Oh, mereka harus bayar kita. Bukan. Makanya pakai gelas kayak gini aja ya. Iya dong. Ya kita kalau bilang apa? Lo berani bayar berapa? Ois. Untuk masuk di tempat lo. Lo berani bayar berapa? Bentar nih. Gua ini salah fokus nih bener. Apa? Kenapa? Gua pas sampai ke rumah lo, ini rumah kenapa gede bener nih ya? Buset nih rumah nih. Amin. Ya, lo berapa ribu hektar nih? Biar tunggu dulu nih, biasanya dia suka nyombong kalau di ya, toko kan. Oh. Orang kaya, di ya, sini minder dia. Beda bos sultannya. Jiper ya takut. Beda bos, ya, jadi abang diem-diem aja udah. Ya, 20 keluarga lo sih bisa. 20 keluarga anjir. Sombong banget. Sombong amat. Ampun. Yang penting mampu. Betul. Mampu. Betul. Ya, kan? Sama sehat, Mi, sehat. Harus, itu ya, harus. Ada masuk, harus ada keluar juga. Iya. Lo kayaknya gue curiga lo kesini sebenarnya lo. Iya. Ada masuk ada kurang apa ya? Gue curiga lagi ke malu nih. Lo ngapain kesini coba? Main di Ancol lagi hujan. Gak mungkin lo alasan lo ke Ancol. Justru kan biar lo makin keren, kita bawain harta karun. Apa tuh? Jam tangan lah, kan kita tukang jam. Masa bawain bakal? Sumpah gue lupa lo, gue berteman sama lo tukang jam, gue sumpah. Wah parah, berarti kita kurang ngetop nih bos. Bukan, kurang minum dia kayaknya. Kurang minum. Kurang banyak minumnya. Dia kalau udah mabuk, baru inget gue tukang jam. Kalau misalnya belum minum, dia taunya gue gak tau siapa. Kalau udah agak-agak kesana, Mesador ini keren nih. Besok aja, jam tangan siapa yang gue pakai? Waduh gila. Gitu kan. Terus gue tewek, ini jam tangan siapa? Iya, iya, iya. Itu udah paling bagus. Gue bingung abis itu kan gue. Ya itu dia tuh. Apa sih? Coba lihat. Banyak. Perkenalkan dong, buka dong. Ininya aja sih gue. Truknya aja lucu nih. Mami kan lagi viral di mana-mana tuh. Di mana-mana. Kan lagi viral nih ya. Aduh. Kan Sultan emang Sultan Ancol nih, Mi. Ya kan? Tapi, gua tuh memang gila jam. Ini jam ini cuma bisa buat bayarin setengah rumah lu doang kok. Gak nyampe kolam renangnya lu kali. Kita bawain spesial khusus buat Mami. Masalahnya gua kalau yang tahu gue memang gua doyan jam. Doyan jam. Jam tangan. Walaupun gak pernah on time. Gak pernah on time. Jadi jangan coba membuat gelang-gelang itu. Yang penting gak ya dulu. Waiter. Wiss. Besok gue kayak gitu. Harus kayak gini. Keren. Lo udah digaji. Asik gak kayaknya? Mental orang kaya tuh kayak gitu. Iya kan? Kayaknya. Lo pas udah digaji langsung puternya kita kan. Gitu. Dan jelas. Ngopil pun gak pakai krim ya? Gak pergi. Ngutuk. Iya dong. Gitu. Harus kayak gitu. Kalau cuman terus, bisa meter. Iya, betul.
sombong lu kalah lu, Pen. Iya, makanya. Gaya sombong lu kalah lu. Level sombong gua masih di bawah kayak bos di bos. Sombongnya kalah gua. Orang tuh jadi mengecil. Ini serius nih. Serius. Ini kita buat khusus buat Mami nih langsung nih. Masa tadi dia mau bawa yang 100 jutaan, gua bilang mana levelnya si Mami ya? Iya kan, gua pikir kan lo profil. Gua bukan soal level. Kita memang ada kalau kita kemana, kita bawa yang ini. Harus ada ganti-ganti dikit lah. Ganti kostum. Oke, siap. Kayak ini kan. Nih. Balik lagi, keren gak harus mahal. Tapi ini lu punya jam tangan kenapa Mi ya? Kayak semua jam tangan laki ya Mi ya? Satu tulang gue gede, gitu. Dan gue kalau pakai perempuan yang terlalu gitu, gue kayak simpenan. Bener tuh. Karena gue yang nyimpen. kalau yang nyimpen pakai yang gede? Iya dong. Iya. Yang lebih, kalau yang simpenan kan pakai yang kecil. Jazalali. Oke. Jadi kotak gede. Kalau yang punya yang pelakor. Kotak gede nih. Ini kotak gede. Jadi kalau pakai jam tangan cewek berarti kayak simpenan nih. Simpenan. Maaf ya perempuan-perempuan yang pakai jam tangan perempuan gitu. Namanya juga udah happy birthday. Ya kan buat lo ya. Untung bini gue pakai jam cowok ya. Berarti bukan simpenan dia. Buat gue I think you know, it's nice tau gak lo, sporty, yeah. You look so masculine, you look so independent gitu, yeah. Menurut gue. Yeah. So kalau udah terlalu ladylike kayaknya, I don't like. Tapi emang zaman sekarang emang lagi zamannya jam tangan besar buat cewek. Kadang-kadang gue pakai jam dinding, Sam. Jam dinding juga gue pakai. Gitu, ya, taruh di mana? Itu gak ada boy, itu pun tetap gue telat datangnya. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi memang ini cuman aksesoris. Berarti emang sukanya jam-jam laki-laki ya? Gua suka jam laki-laki. Gua suka laki, salah ya? Iya, bener dong, gua suka laki, iya kan? Makanya Mi, gua tuh sering lihat di YouTube nih Mi ya, kayak di YouTube si Boy William gitu Mi ya. Mi tuh sering pakai jam tangan cowok gitu kan, ada pakai hublo, iya kan? I like, gua suka ya kadang-kadang yang out of the ordinary, misalnya yang kolektif-kolektifnya yang mungkin orang, kok lu pilih kayak gitu sih? It's with my apa sih karakter ya kalau kayak gitu ya. Karakter lu kan garang. Iya. Garang bos. Army lu. Suara lu aja dari sini sampai blok sebelah kedengeran kayaknya. Iya, apalagi kalau nyampe di pick suara bos kedengeran. Kalau panggil satpam tinggal teriak. Pakai toa gua kadang-kadang. Kadang-kadang gua pakai toa. Kadang-kadang gua pakai toa. Gitu. Gua panggil Ajun aja. Yang yung. Tapi kenapa nih? Kenapa kayak bentuknya harus kayak cowok banget jamnya kan ada yang gold gitu loh. Ada yang lebih kayak ada ping-pingnya kan lebih cocok buat dia aja pakai hijau army kayak tentara nih sekarang. Udah sekarang kayak army juga ya Mi. I mean gua my casual clothing is celana pendek apa aja. Tapi yang army celana lebih banyaknya celana. Celana ya. Ya yang I feel like siap tempur aja. Independent aja gitu kayaknya. Jam tangannya ya Top Gun loh bro. Iya Top Gun. IWC Top Gun ini IWC Top Gun. Pilot. Mahal ini IWC lagi. Iya apa namanya? IWC. IWC. Aduh. IWC ngomong. Itu kalau lo mainnya di Mangga 2 sih emang. Iya IWC. Deso banget sih. Dulu yang gue lama di Tanah Abang dulu Mi. Gitu ya Mang. Iya. Jadi apa itu? Lo sih jam tangan udah berapa lama? Jam tangan ya 10 tahun adalah ya kita ya. 10 tahun. Emang banyak orang kaya? Banyak Mi. Tapi ya cuman gak ada yang segera kaya. Iya, jadi serius nih. Kayak Mami tapi. Emang really they would buy watch at this time? Maksudnya dengan pandemi yang seperti ini. Pandemi enggak bisa jalan-jalan, biasa dia orang jalan-jalan ke Amerika, ke Australia ya kan buang-buang duit sekarang enggak bisa. Iya, mereka beli jam. Jadi mikir mau spend kemana kan ke luar negeri pada enggak bisa, jadi beli jam. Is it an investment or not? Investment, of course. Oke, yang mana bisa gue beli? Terus kalau gue jual nilainya tinggi? Semuanya. Semuanya. Yang ada di sini? Semuanya. Oh, serius? Iya. Without no certificate, no segala. Oh enggak dong, semua kalau enggak ada sertifikat biasanya. Maksudnya sekarang gini, ya kan kita kan namanya juga. Jatuh gue, bentar. Kita, oke. Emang suka gitu. Goyang-goyang gue. Anda pemanasan. Goyang-goyang gue nih. Anda gatel. rese lu. Ada masalah dengan biji, kayak gitu. Anda pemanasan. Warming up ya. Jadi gimana enggak serius? Apa harus emas? Apa ada brand tertentu yang lebih gampang dijual? Biasanya sih brand tertentu. Brand tertentu tuh lu ya ini kan jam-jam lo ya terserah ya. I mean, so what brand yang kalau ibu-ibu kan emas, berlian. Emas itu yang udah pasti dah. Yeah. Gitu kan? Jam gua enggak tahu ya. Kalau yang zaman dulu betul emas sama berlian. Sekarang? Zaman sekarang gua udah jam tangan nomor 1 kali. Kenapa gitu? Emang gua bisa langsung ke toko jual langsung dapat duit? Bisa bawa aja gitu Mi. Langsung cash out ya enggak? Langsung cash out. Segampang itu. Justru lebih enak pegang jam tangan dibandingkan lu punya baik tanah, baik rumah. Kenapa gitu? Lalu jual susah, lu mau rugiin dikit aja susah. Kalau ini lu tinggal bawa ke toko langsung jadi duit. Tanah, rumah ada BRPBB, ada jual balik nama, ya kan? Ribet kan. Kalau jam tangan belinya berapa? Cepret langsung. Tinggal pakai klik base ya kan, Ben? Klik base ya beres. Mantap. Ya, kan?
Iya, iya. Cuma mati nih. Lu di Solo KW ya? Bukan. Kalau yang mati itu berarti bagus. Kalau yang nyala terus itu yang lokal, ya, bego. Gue mainnya Sampurna Mil, lo aja. Ngerjain data, biarin aja. Oke, jadi ini apa? Semua bisa gue yes. buy and I can sell it back. Betul. Ya, at any time. Yes. Gitu. Ini semua good for turunnya, investment. Turunnya banyak gak? Gue gembel. So far sampai sekarang, kalau untuk market secondnya tidak ada turunnya. Market second. Yes. Jadi misalnya ini gue punya udah pakai ya. Yep. Karena kadang-kadang oke, gue banyak walaupun itu punya gue, tapi gue nggak pakai tiap hari atau aja. Pakai cuma misalnya cuma sekali. Itu udah consider second lah ya. Yep, yep. Pokoknya whatever it is you already buy, it's already second. Yep. Walaupun sure. masih brand new. Betul. Oke. Beda harganya ada. Beda harga apa nih dari baru ke second sama yang gimana? Iya, coba gue nggak tahu. Jadi gue beli lo misalnya 100 juta nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus? Lu misalnya beli dari gue baru ya, cepet gitu kan. Nah. Ya lu next time lu kalau misalnya dalam setahun pengen jual gak ya, jadi mungkin 150, depends dari barangnya apa. Bisa 150? Bisa dong. Apalagi Rolex. Bisa? Iya, emang kayak gitu. Kan emang demand naik terus soalnya. Banyak orang yang gak tahu waktu ya? Banyak. Yang gak punya waktu, karena yang gak tahu waktu. Orang yang sudah lama bermain jam kolektor, mereka jarang ada yang berhenti. Tapi penggemar baru tuh selalu bertambah. Sedangkan produksi itu supply-nya itu nggak ditambah tuh, nggak ditambah. Makanya itu harga jam itu selalu akan tambah mahal. Tambah so mahal. It's just prestige life living style ya. Betul yes. semua. Betul. Jadi lo bilang produk apa merek apa yang stays the value? Top 5. Okay, top 5 is Rolex, Patek, okay. Patek Philippe, Richard Mille, dan Happy. Okay. Dan nah, kalau yang lain agak susah. Pacheron kalau ngerti. Maybe it's Rolex. Tapi jelas pasti Rolex still number one ya. Rolex is number one. Still. Karena semua orang is something ya. Kalau lo udah ngerti jam, lo punya duit, lo the first watch I think everybody wants to buy Rolex. Kayak. Dulu sudah sih. Karena gue kan orang dulu nih. Enggak lah. Kan? No. Gue orang dulu. Gue udah orang klasik gitu ya. Jadi ibarat kalau lo punya duit, the first money you want to buy pasti Rolex. Yeah. Yang Rolex itu kan ada yang biasa, ada yang sampai super kan begitu. Tapi yang super. Justru kalau orang klasik itu berduitnya banyak bos. Orang kayak lama. Lah lo selama ini ngaku sama gue duitnya banyak? Enggak, gue orang baru. Orang baru. Cicilan banyak bos. Berarti baru kita 30 tahun. Berarti OKB dong ya. Orang kaya baru. Orang kaya belegok. Happy birthday lagi. Cheers lagi. Mas Kay udah tipsi sih, mana aja nih. Lu kan lu ngomong mulu, kagak minum-minum. Oh iya, oke, minum-minum. LC gue yang laki mana ya? LC ini kalau udah kayak gini, sebentar. Gak apa-apa. Yang! Ini LC-nya belagu-belagu, cerutu juga. Ada apa bagi kita? Yes! Gini. Tunggu nih, ini kalau cara meluknya juga gini. harus tangan harus kita lihat. Dia gitu di depan gua, bro, gue bingung, bro. Depan gua anjir. Depan gua sampai bingung. Itu masalah ngadep ya. Enggak apa-apa, kita kan gila-gilaan aja di sini. Oke, gila mau di refill. Pilih mau yang mana? Mau dibeliin. Mama suka, mama bayarin. Asik. Mama enggak suka, mama tetap bayar. Karena mama royal. Royal. Gila. Ini RM. Betul. Roy Martin. Ya? Rumah makan. Nggak, seriously. Ini range-nya berapa? There's a Rolex, oke. Okay. Rolex yang kayak begini tuh apa? Kita start dari mana dulu nih, Mi? Dari Nggak tahu, dulu ya. Oke, dari Epi nih. Ini harga sekitar jadi kita 700. Sambil mau beli juga harus edukasi orang. Oh iya, biar orang tahu pasaran. Ya kan, harus tahu. Ini namanya Epi Royal Oak Chronograph. Okay. Ini di 730 juta. Oke. Okay. Kling gitu ya? Kling ya kan? Kling ya? Pake kling, biasa gini po. Terus? Nah ini Patek Philippe 5980, ini di 1,9 miliar. Gue punya yang rose gold. Lebih mahal lagi, 3M sekarang bos. 3M itu. Nggak jadi gue pake nih kalau gitu. 3M sekarang harga. Serius? Iya. I remember the rose gold yang apa dia kasih? Gila lu. Gimana ya? Mau dijual? Wah. Itu barang merah itu? No, serius. Mau dijual? No, serius. Boleh, serius. Bayar, bayar. Ya bayar lah, bisa jual kita kagak beli, beli lu. Harganya tadi berapa lo bilang? 1,9. Why? Kok bisa gue jual segitu? Enggak, yang rose gold. Itu kalau yang rose gold, sekarang gue gak tau, karena it was a present. Kita kan bilang maksudnya kayak same tipe ya, 5980 rose gold, itu udah 3M sekarang harganya. Second. Bisa lebih ya? Second. 3,6 lo gila. Cuman lebih jangan lo pake supaya gak scratch kali ya. Sayang lah, Nek. Udah tau gue agak-agak grabuk-grabuk gitu. Oke, that. Nah kalau ini Panerai, ya okay, ini cuman ini sebenernya cocok nih buat lu nih, jam militer juga. Ya yeah, I like, gue juga punya kayak gini. Iya, maco kan, maco. Yes, I do have.
hampir semua merek di sini I do have, cuman beda-beda model aja. Beda-beda model. Gitu. Okay. Karena gue I don't like boy size. Kali kan masih ada boy size, I like men size. Men size. I like men. I like men. I don't like boy. Boys to men. Boys to men. Elsie, refill please. Elsie laki bro, baru lihat gue sekarang bro. Di sini, Elsie bisa gue pakai kalau di sini. Kalau Elsie di rumah gue tuh yang make, gue yang make. Itu kalau kamu nakal, masuk kamar. Kamu nakal masuk kamar. Masuk kamar. Elsie laki-laki ini sih. Cheers laki-laki. Kenapa jadi kamu yang minum? Elsie sini juga suka selain dipakai juga kurang ajar kadang. Kurang ajar ya. Gitu. Suka ada ini ya, suka ada sini. Sit with mama. Ya. Nah, yang bentar yang mama mau diskusi dulu. Cuma asik diskusi. Mau beli yang mana gitu kan? Mau dibeli yang mana? ini datang ke sini, gua pikir just for drink and then mau bawain gua sigar baru because this is the ini apa ya? Ini boleh baru juga nih kan ya. Yang terakhir gua dapat kan lu kan kemarin kan pengennya kecil di kubut kecil. Iya, ini masih gede sih buat gue. Terus dikasih V, apa tadi lo bilang? V-cut. Iya. Vagina. Ya kan lo kayak vagina, men. Biar gitu. Gak berantakan, biar gak berantakan. Rapi kan? Potongannya rapi kan? Maaf ya, gak ada masalah kan di YouTube lo ngomong-ngomong. Gak masalah. Oke, oke. Kan kita gak cari duit. Hajar aja. Cuma nyari popularitas. Betul. Nyari happy. Kita nyari happy. Nyari happy sama dihujat kan? Dihujat. Ya kalau gak dihujat kita gak ngetop. Oh iya, betul. Gak ngetop saya. Bukan siapa-siapa berarti. Bukan siapa-siapa. Betul. Kalau berarti lo orang-orang biasa. Orang biasa. Gitu ya. Nek, orang lagu, tapi gue suka. Nah, iya betul. Itu yang kita cari belakangnya. Lagu banget tuh orang. Tapi gue belum lihat sama dia. Nah, iya betul. Itu yang gue cari. Seru ya. Jadi biarin aja, biarin. Seru. Oke, okay, next. Ini ada Daytona White Gold Oyster Flex. Oke, okay, ini kayaknya yang buat gue masih common ya. Masih common, nah, betul. Itu berapa? 650 juta. Murah banget. Ya, ini common. No, seriously, ini emang harga pasaran seperti itu? Yes, true. White gold itu, yang itu 1 miliar lebih. Ini ada Day Date Ruby, 1,1 M. Oke, okay, what you said Ruby? Oke, okay, coba kita lihat dulu nih. Nah tuh, ada batu-batu merah. Aku dia kalau demen batu, demen sama kayak ini. Okay. Langsung diambil. Jadi di 12, cuma? 12 sama di 6 sama 9. 12 itu kagak ada sayang. Iya, makanya. Di 6 sama 9 itu batunya ruby. Batunya ruby. It's a red ruby. Bukan ya? Akik ya, ruby nah, ya. Akik. Bukan akik. Dan ya, tidak di stabilo ya? Juga. Oh, enggak. Beneran batu. Beneran batu. So all this ini yang lu bilang satu. 1,1 M. It's Rolex. Gua suka tau enggak? Gua lagi nyari sebenarnya jujur. Tau Rolex yang warna kayak Pepsi ya? Tahu dong. The colorful Pepsi maksudnya? Pepsi ya. Kan? Banyak segudang tuh di toko. Really, I mean buat mama daily, I like that. Tapi Pepsi buat mami ki udah terlalu common banget. Ya, lo dengerin dulu. Udah lah, kalau gue kalau digitu-gitu suka terpancing sombongnya. Oh iya. Ya. Dengerin, gue mau ngapain? Oke, okay, gimana buat apa? Cuma itu nongkrong di depan aja. Asik. Kirain buat mandi nih, bukan ya? Buat mandi, tidur. Nongkrong itu. Sigar. Sigar. Kopi. Kopi. Sembaso. Pakainya Pepsi nih. Dah, Pepsi aja gua buat main golf. Oh iya juga ya. Enggak deh. Ya, kan lo mancing gua, lu enggak boleh dipancing orang. Enggak boleh dipancing, pancing di gas lo. Enggak suka. Ini kelamaan gua berasa miskin, Bro, bener, Bro. Ya, pancing aku ke kamar dong, Yang. Oke. Lama-lama berasa miskin ya? Ya gue berasa kismin, Bro, kismin. Padahal datang mau nyombong ke dia. Itu Pepsi itu berapa? Pepsi, ya 300 jutaan lah. Ya, buang jajan mini aja tuh mah. Oke. Okay. Buang jajan nah, buat di depan makan bakso bukan, doang. To me it's nice dan lucu. Gitu. Karena kita ada lucunya juga, harus ada lucu-lucunya lah. Yeah, yeah. Oke, okay, come back. Ini GMT. All gold. All GMT. Gold. All gold. Gue suka juga yang di Jojo. 750 juta. All gold 750 juta. Ini dulunya cuma 400 nih. Dan ini kenapa bisa naik begitu? Ya demand makin tinggi. Dulu cuma 400 loh. 300 ya dulu ya? Dulu sih gak segini. Yeah, Rolex itu, gue inget banget ya, terus nowhere near di bawah, pokoknya semua hampir rata-rata di bawah 500. Ya, yeah, emang ya? Now is just crazy ya. Sekarang dicari orang. Karena apa? Penggemar makin banyak, supply dikit. Dan they don't supply more, yes, gitu. Yes. Oke, okay, dan di toko lo ini, yang di pick ini, oke. Okay, apa, it's just all common and boys, ini kan hobi jam Indonesia. Yep. Yes. Mostly men, ya. Yeah, men, ya. Yeah. Oke, okay, woman-nya apa? Ada Rolex juga, ada Frank Muller, macam-macam lah. Oh, there is also. Nah, makanya nanti datang ya. Kalau gue nggak puas,
kalau nggak puas datang. Kalau gua nggak puas. Puas juga datang dong. Puas sama jamnya sama lo berdua. Asik. Trisam. Sama kameramen sekalian. Kalau kaget lo. Kameranya di sini. Yang kameranya kamu pegangin saya. Kamu jadi kameramen enggak? Enggak puas studio tuh. Nah, ini yang paling common sebenarnya. This is like ini ke skip nih, yang ini ke skip. Oh iya, sorry. I'm sorry. Oke. Okay. Kurang banget timnya, bro. Nah, si Mami pakai ini aja. Ini hampir rata-rata it's a common, sorry ya, kita ngomong kalau ngomong sama bukan sama tapi ini it's a common watch to everybody yang middle class semuanya. Yang udah kayak lu. Iyalah, di atas bukan middle, Bos. Ya, bukan. Di atas. Mami tuh oh, iya, bukan middle. Betul-betul. Tapi ibaratnya banyak banget juga dapat endorsan dari kayak gini ya. Oh, banyak juga, Mi? Banyak. Mending lu ambil, jual ke kita, Mi. Iya, itu dia. Dapat barang lagi. Sama so, aja. Enaknya jadi dia di endorse dibayar pakai jam 3.1 billion. 3.1 billion. Oke. Okay. Lupiah. M lah ya, Lupiah. M nih kalau bahasanya. M. Oke. Okay. Apa bedanya sama yang ini? Gua mendingan ini dong. Mereknya. Mereknya. What is Frank Muller dan Rolex? What? Gua coba. Selain dia number one untuk F1 driver ya, yep. All the F1 driver dan dipakai enak. Itu ringan sekali. Lu kalau masuk kafe semua orang liatin. Lu kalau pakai Rolex enggak, gak ada yang liatin. Enggak, gua enggak usah pakai apa-apa juga orang. Oh iya. Oh iya. Yang baru pulang dari penjara ya. Gitu. Baru dari penjara. Jadi bukan jadi gua mau pakai apapun juga tetap diliatin. Berarti kalau mau terkenal masuk ke penjara dulu. Baru lo diundang semua podcast. Iya. Baru lo diundang semua podcast, semuanya pokoknya diambil. Kalau enggak diomongin. Siapa gue? Gitu kan kalau enggak diomongin. Kita memang harus hujan. Kira enggak pakai apa-apa telanjang. Oh, ya soal. Telanjang lebih viral lagi, Bos. Emang boleh pakai apa? Emang boleh. Aku buat nih. Enggak usah pakai tansel aja lah, ya. Enggak usah telanjang. Mami jangan ditantang, Bro, beneran. Gua enggak boleh ditantang. Kalau adu gila bisa mati lo. Iya kan? Nah, ini. Pacheron. Ya, 410 juta. Gak usah pakai 10-10 lah, 400 aja lah. Sipe ngomong, Cina aja nih 400. Cina yang langsung keluar. 400. Di pick bos mak lo. Cindo. Oke. Cinko gua. Gua pada ini kan kalau kita make daily kayak gini ya, kayak gua punya udah banyak scratch. Iya. Yeah. Can I fix that? Of course. Oh ada biasa. Kan ngomongnya buat gini. Gini kompak banget. Ngomong aja dia. Kan kalau tas, there's always a back spa. Yeah. Kalau watch, ada tapi kosan free. Kita dong. Free. Oh, to free. That shop also. Yes. Oh, oke. Okay. Free buat mami. Free. No, tapi there's a price to it. Yes. Untuk apa? Hilangin scratch-nya. Bisa semua. Oke. Okay. Bisa. Gua punya yang Premier yang ada yang all diamonds di sini, tapi ya itu yang paling enggak perempuan buat gua agak kecil. Mm-hmm. Katanya pecah. Oh, bisa ganti kaca dong? Jadi kaca dah. Iya, gua tahu kan mau kasih tanda kaca nako. Ganti jam yang benar. Ganti jam. Tadi gua mau ganti kaca nako. Ganti kaca nako? Heeh. Oh, tapi saya pakai. Kaca mobil aja. tapi kadang-kadang gua pikir, ya elah, gua ganti sama harganya mungkin sama kali ya sekarang ya. Enggak juga. Masa sih? Enggak juga. Tapi sih lebih worth it ganti jam sih. Really? Yalah. Iya dong. Ganti model. Kan namanya Sultan, pecah dikit ganti, Bos. Oh, iya. Gak ada lem biru. Iya, lem biru, lempar beli baru. Lempar beli baru. Iya, itu dia dong. Jadi aku lagi. Oke. Ini sekarang gini nih, kita ngomong orang-orang kaya. Fine. Yang bisa beli. Orang yang gak bisa beli tapi mau, can they cicil? Boleh? Justru jam itu kalau gak dicicil gak kebeli. Pada saat lu nabung ngumpulin duit ya, duit udah kumpul, jamnya udah naik lagi. Iya, udah naik harganya. Iya kan? Bete itu. Kayak beli rumah. Really ya? Iyalah. Itu bisa berubah dengan apa? Daily, dari mana lo bisa ngerubah seenak-enak lo gitu? Itu bukan gue yang ngerubah, Bos. Market dunia. Satu dunia. How do you do that? I mean, lo calculate dari mana? Contoh misalnya kayak Rolex. Rolex itu dia setiap tahun itu dia, kalau nggak salah sekali atau dua kali, dia akan naikin retail price-nya dia. Ya, terus kalau misalnya ada kayak hari raya, kayak ini mau Christmas nih, harga naik lagi karena banyak orang kasih buat gift. Artinya kan demand-nya banyak. Ya. Banyak nih betul. Ngasih buat gift. Kayak orang merit di ada gift buat orang merit apa segala macam. Kayak dia mau merit berapa kali? Sekali. Di ini gua nonton. Beb, tenang, Beb. Only one. Tenang. Dia pulangnya malam-malam ini. Buri sekemam-mamnya hari ini. Yang penting pulang ya kan? Yang penting botolnya pulang sayang, dalamnya gak tahu. Was lu. Aduh, amsyong gua dah. Oke, jadi ini gila sih koleksi-koleksi lo ya.
masih banyak di toko. Masih banyak. Kan? Masih banyak. Tadi mau bawa cuman mobil enggak muat. Enggak muat. Iya, tadi mau sewa kontainer kita ya. Jumlu sekontainer. Luar binasa kalian ini semua ya datang ke sini. Enggak, cuma ada satu koper doang. Isi 8. Lu sejak kapan lo main ginian? 2012. Pas masih muda. Kenapa lo enggak main perempuan? Kenapa lo mesti main perempuan? Awalnya dia main perempuan. I like this. Awalnya dia main perempuan. Ya kan? Terus gue rekut dia, udah lalu aja main perempuan terus. Main banci ya? Lo main banci dulu kan? Main banci aja. Main banci deh. Main banci deh. Udah. Masih normal. Kalau masih banci masih pakai handphone-handphone doang. Lo gak usah kasih jam, lebih murah. Beliin paling tak motor, kasih Vespa, udah. Oke, lo berdua nih sahabatan. Iya. This is your business partner, right? Yes. So, lo main 2012, main jam. Kenapa? Lo gak pernah... Why jam? Karena hobi. Hobi lah. Makanya namanya hobi jam. Namanya. Awalnya kita hobi, suka, ya kan, cinta sama dunia horologi. Oh, nah, kita mulai. Tapi gak sih, are you guys on time? On of time course. Dong, of are course. Are you the people that's on time? Yes. Iya dong. On time dong. Itulah kita namanya meng-appreciate sebuah jam tangan. Betul. Gitu. Harus on time. Kenapa? Oke, okay. There's always a difference. Dua jam masih lumayan lah. Kenapa lo pakai di kiri, kenapa gak di kanan? Kalau gue bisa kiri, bisa kanan. Oke, okay, lu? Tergantung. Gue ada tompel ini, Mi. Jadi, ya biar seimbang. Jadi pakai supaya lu, ini ketutup. Ya, kurang gede kali kalau tompelnya kan lo di sini bukan di sini tompel lo. Ini EO ya, pattern lo ya. Ya, kalau tompel lo di sini ya lo pakai jamnya di sini. Ini yes. Tompelnya di atas lo pakai ya, jam kan, dinding kali saya. Kan biarin sekalian kelihatan. Oh, gitu. Okay. Ya sebenarnya ya dia hiburan gua kalau di toko. Oh, nur lo bully iya, ya. Iya, buat gua bully. Lo ada ya, kalau gini-gini. Kalau zamannya kita, gue kan orang lama nih ya, ibarat ini orang-orang klasik. Yeah. So there's always a lesson, why do you have to, lo kalau memang lo kidal itu beda, tapi kalau yang normal kan sebelah kanan. Because people, kalau kita ngomongin business, the first thing they see when they shake hand itu jam. Jam, yes. Wah ini bagus nih. Yeah, the first thing they see is the jam. Jadi kadang-kadang gini, lo boleh pakai amburan dulu, tapi jam it's something that to appreciate. Jadi kita nggak ngomong soal harga, nggak ngomongin soal kesombongan, tapi yeah. It's something yang character wise. It shows then how you grab your hands. Gitu kan? Jadi how you grip untuk lo salam, ya kan? Ini bagus nih. Gitu kan? Dijual nggak? It's good. Sama pedagang begitu. Jadi that's how you. Jadi itu menurut gue. Jadi kalau lo pakai jam tangan di sebelah kanan, terserah ya kalau kidal sih mungkin kiri, gue nggak tahu. Kalau kidal tuh salamnya kiri juga ya? Enggak dong, kanan tuh salam. Jadi gini nih, halo Steven gitu. apalagi sekarang udah nggak salaman tuh begini kan? Oh sama begini, jadi sama kelihatan banget. Kalau begitu gue cari jam untuk di jari. Oh di jari. Biar jam jari. Gue cuma gini. Oh iya. Iya kan? Benar nggak sih kami untuk men, ini di dunia laki-laki ya? Because something yang lo boleh kayak gimana pun, tapi begitu you grab your hands, lo salaman, orang lagi oh iya kan, yang at least abis itu yang lo boleh gaya lo mau ngehe kayak mau gini cuma gini, harga lo berapa? Gue beli, kameramen gue beli. Karena gitu, biasa kalau misalnya kayak barang mewah kan kayak mobil gitu Mi, contohnya mobil ya. Kita kan bawa mobil, itu kan di garasi mobilnya parkir. Betul. Lu pas meeting sama kita, pas meeting sama orang, pasti kan dilihatnya jam. Betul. Jam jadi tangan. Ya menurut gue ya memang jam itu sesuatu yang udah menjadi kayak essential part of living ya. Iya. Benar gak sih? Ya. Apalagi sekarang, makin betul. Gila lagi. Yang bisa dibawa ke meja meeting. Betul. Ya, you can bring dan juga lo bisa jual. Yang bisa lu bawa mandi. Bawa mandi, betul. Berenang. Oke, deh. What is the difference? Gila, sekarang gue tanya, what is the difference untuk jam water resistant and waterproof? Nah, jawaban. Coba. Nah, itu lo kan tukang jam. Ini kan kita harus edukasi dong. Kalau ada gue dimanapun kita boleh ngehe, boleh sombong, tapi harus ada edukasi yang jelas. Intinya semua jam itu emang water resistant. Intinya semua jam itu water resistant. Water resistant apa? Cuman kena cipratan? Yes. Atau cuman kena atau ciprat nggak ada masalah. Oke. Okay. Kalau waterproof ya apa? Mirip sebenarnya. Sama aqua proof. Itu mah anti bocor. Anti bocor. Ah, ngelawak mulu lu asu. Emosi. Muka lu juga pelawak. Depan mami harus sopan kita, Sultan. Gua mau tahu aja lu pintar apa kagak soal jam. Nah, gua pengen tahu aja. Pedagang gua nih. Gua dagang, lu dagang nah. Sekarang kan lu ketemu nih satu yang I want to know what's the different water gini resistance. Gini aja, semua jam tangan yang mami bawa ke air, kalau sampai rusak, gua servisin. Tenang aja. Ya, lo harus kasih edukasi sama orang dong. Kita pakai bubble wrap ya, Mi. Jadi bening kagak kena air, aman. Oke. Okay. Nah. Waterproof itu setahu gue, kalau ngomong jam tangan waterproof kayak diving ya, especially kayak Rolex apa whatever itu kan, ada juga yang
Kalau Bradling, Bradling kan untuk yachting, untuk kapal, untuk eh bener kan? Yeah. Tool watch namanya. Iya, iya. Tool watch, juga untuk yang pesawat. There's always a, apa? Pilot, diver. Pilot, diver. Dan itu semua memang kenapa harganya bisa mahal, kenapa beda-beda dengan seri-serinya mereka, karena ada altitude ya dari udara sendiri, ya kan? Ada yang mungkin jam yang untuk di darat yang semestinya cuma untuk main-main, lo bawa ke atas, it can break sometimes because of the altitude. Jadi makanya menurut gue sih seperti itu, kayak yang gue denger seperti itu. Ini mah kelama mami review ini lebih pinteran dia. You have to know ya, mana? Tahu kok. There's always the altitude. Jadi memang kalau zaman dulu tuh dibedakan resistance dan proof. Ya, karena ada yang bisa buat cipratan doang ya. Ya, karena gue tipikal memang gue kenapa jam-jam tangan gue nggak suka terlalu banyak berliannya. Gitu. I'm more to manly yang selalu kayak pilot because gue suka terbang. Terbang. Gue suka, I like going overseas. Bukan soalnya kenapa-napa. Terus gue juga punya yang diving. Diving jelas. Terus juga yang punya emergency button. Takut gue diculik. Ya kan? Iya. Apa itu emergency? Coba lo jelasin dulu dong. Emergency Bradling tuh biasanya Bradling. Bradling emergency. Jadi itu kalau misalnya lo cabut ada tim SAR yang datang. SOS-nya keluar. Dan, yeah. Dan itu nyata gue juga. Kalau lo iseng bayar. Lo harus bayar. Denda. Lo at least $10,000 lo harus bayar. Karena itu tim. Punya nggak lo $10,000? Minta mami aja dah. dan barangnya cukup sih. Coba yang lihat di situ ya. It looks so smooth. Wah, baginda. Aduh gila. Di depan gua lagi nih begini nih. Apa ya? Ini. Oke. Ya kalau lo lihat, ya this kind of Bradling. Serius, Jennifer itu identik dengan Bradling. Bradling. Orang-orang yang tahu gua, I love Bradling. Yeah. Nggak tahu kenapa, bukan satu, gua anak laut. Anak laut? Gua anak laut, karena gua suka main di laut, gua suka jet ski, gua suka apa, anything to do with water. Terbang juga suka? Dah, kayak lu suka that. Semuanya? Fly me to the moon. Akhirnya ketangkep. Gak suka. Ketangkep apa? Gua gak ngomong lu. Gua gak ngomong. Harus gua juga gak ngomong. Tapi di otak gua tadi mikirnya begitu. Kita harus ngasih tahu sama orang, ya. Masuk penjara, tetap beli jam. Keluar penjara, tetap beli. Sombong. Oke, okay, nih balik nih, gue I love Bradling, terserah nih mungkin abis ini kalau ada Bradling people di situ ya all this. Hey, you look at us, coba lo talk to me. I know your stuff. Nih, kelihatannya simple kayak mas-mas. Kayak mas-mas. Kayak maksud gue kayak it's so simple. Iya, yeah, simple. Yeah, kan? It's so simple. Basic ya, basic. Ya, basic. Coba lo ya, lo yang jelasin dong. Ya kan? Kenapa dibilangin emergency? Emergency itu jadi yang menurut gue waktu saat itu we need that gitu. Kalau gue diculik, kalau gue ya, di Sandra ya kita nggak tahu. Waktu itu kan sempat kita beli itu waktu itu pas kudeta, waktu di Indonesia lagi Jakarta lagi sempat chaos lagi gitu. Jadi yang benar-benar we need that. Nah, ya, ini keren. Dan gue coba dan gue ada bersama ada bisnis partner almarhum kita coba does it work or not. Oke. Okay. Kita copotin. Jadi copot ya. Kita pencet. Tapi udah dikasih tahu nih, kalau lo pencet, within 10 minutes, dalam 10 menit ya, tim SAR, ya tim SAR bukan Indonesia aja ya. Satu dunia. Akan cari locate your watch, akan ngedetect jam lo di mana. Jadi waktu itu kita ada di Singapura. Gitu. We put that, asik, siapin dulu nih, kita bertiga, 10 ribu. Dolar, waktu saat itu. Dateng lo aja. Dateng. Terus? Minta maaf kita. Minta maaf. Kasih duit. Ya kan sumbang. Iya, sumbang. We need to know. Iya, iya. Bener ya, apa enggak? Ya, yeah. Bener dong. Lo harus tahu dong. Mau tes beneran enggak gitu? Iya dong. Yeah. So I think buat gue yang there's no shit lah di sini. Ini betul. Wah, ini keren banget. Jadi keren buat banget. Gue enggak saranin lo buat beli jam yang aneh-aneh. Serah lo mau beli apa. Gue. Tapi harus punya ini satu. I think so. Untuk sekarang-sekarang ini lo enggak tahu. Benar. Buat sekarang ini jam tangan emergency namanya. Emergency. Harus Bradling. Ya, ini my one of my favorite. Banyak banget yang minta. Harganya sih enggak seberapa. Cuman bayarnya luar biasa ini. Cuman kalau lu cuma salah mencet, ceban US. Bayarnya $10,000. Ini kok gini jalan. $10 berapa ya? Didatengin Bradling nih. Semoga. Sini Mi. Semoga gua mau ngajarin mereka. Gua mau ngajarin mereka. Kayaknya jam lu kalah nih. Ya kan jam lu untuk di Indonesia not so good selling-nya. Iya, iya. Bener enggak? Iya. Kan sekarang selling good apa? Ya biasa lah ya. Sebenarnya jujur gua juga bosen sih. Maksudnya jualnya Rolex. Everybody got another highlight. Waktu itu gua gini. Gua foto nih berdua sama dia, cepet. Ya, gua kirim dong ke grup gue. Yes, gue aja, gua mau beli jam. Gak tau jawabannya apa. Tapi? Dari teman-teman gue, dari anak gue juga. Itu kan Mr. Panerai.
Panerai. Gue bilang murah banget tuh cuma Panerai. Murah banget cuma Panerai. Iya, ini gue tahu ternyata memang Mr. Panerai. Kita harus ganti nih image lo. Lo harus Mr. Panerai, bro. Lo harus Mr. segalanya. Gue pakai happy, bro, hari ini. Nah. Nggak boleh tuh harus pakai Panerai dong. Kan everybody nanti knows it as a Panerai man, dia. Panerai happy, bro, hari ini, bro. All this kind of watch itu semuanya ada kelebihannya. Kelebihan dan bukan belum, nggak ada kekurangannya. Semuanya lebih karena duitnya pasti lo harus punya duit lebih untuk ini. Ya. Tapi juga it's a value untuk lo investment. Ya. Bener kan? Yang mana lo bilang tadi kalau gue misalnya, oke, okay, gue kan dikasih jamnya. Mereka takut kali ya kalau gue jual. Nggak ada boxnya nih, nggak sertifikat. Gue masih bisa jual nggak? Masih bisa. Dengan harga? Tapi harganya harga 20% lah ya. 20% drop dari harga belinya. 20%. Tapi dari market second ya? Oke. Yes. Oke, okay, jadi okay, misalnya ini. Nih ya, gua enggak punya box. Ini harga berapa tadi? 3.1. 3.1. Yeah. With complete. Yep. Gua mau jual ke lo no box, no segala macam berapa? 2.5 gitu ya. Kalau untuk RM beda lah. Kalau untuk RM, jadi kalau misalnya untuk beberapa tipe itu, beberapa brand emang nggak bisa kita terus patokin 20% gitu loh. Jadi emang beberapa brand kalau kayak RM kan emang barang itu kan juga susah kan, Mia. Jadi susahnya apa nih? Carinya susah barangnya. Dapatinnya juga susah. Ya? Bukan kita pedagangnya dapatnya susah loh. Susah dapatinnya. Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya sampai dia nggak ada box papernya, ya price-nya lebih turun jauh. Karena kan barang rare dong, barang rare tapi itu nggak ada box papernya, lebih kurang gimana gitu. Dan ini semua brand-brand yang kalian jual ini, do they have the reseller here? Reseller ya? Iya maksudnya ada yang misalnya kayak, ada kayak the Raymond Wells atau ya, Rolex jelas ada, gue tahu ya, Rolex has gitu. Jadi kalau misalnya pas broken, lo bawa kirim kemana? Ke Singapura lo kirim? Jadi kita juga punya montir sendiri. Yep. Oh, ya, kita bisa beresin buat semua customer. Yep. Ya. Tapi kalau misalnya mau ke service center juga rata-rata ada kok di Indonesia. Ada semua. Ada tapi semua. Kan kayak misalnya kayak Delacorte kan nggak punya lagi. Delacorte bisa juga. I one of my favorite also ya Delacorte. Delacorte. Ya. Walaupun ya gue sukanya emang udah nggak ada orang-orang yang Delacorte tuh keren loh sebenarnya. I like satu nama juga Delacorte. Delacorte. It's like a sombong. Delacorte. Delacorte. Kalau lo bisa jangan ngomongnya Delacorte. Sensor. Titik kan lo nggak ngomong. Gue cuma bahasa mulutnya kelihatan. Masa? Mana? Gak apa-apa, masukin. Emang di sini harus gila, bro. Kalau gak gila. Tapi Mami cuman luar biasa loh. Gue pikir tuh sukanya kayak Rolex. Nah, jam-jam Rolex, yang terlalu... Rolex itu ya cuma... Pasaran banget. Rolex is just my daily. Just... Buat gue malah yang kayak begini-begini, it's my prestige. It's like... I kalau gua ketemu ini the orang, real hobi jam. Iya, the real hobi jam. Buat gua ya, if I see you guys, I would wear something that manly. Manly. Kalau yang for everybody cuma tahu. Jadi percuma gua beli. Lu ngapain sih pakai jam mainan? Anjing, lu tahu enggak harganya? Lu enggak tahu enggak harganya berapa nih ya? Iya, kan? Kesel kan lo? Kesel, iya. Tapi kalau orang lihat Rolex kayak udah wah. Sama tuh tergantung lu gaulnya sama siapa. Iya, bukan soal gaul, tapi kita kan sekarang ketemu sama sejuta umat nih. Ya, kadang-kadang kalau orang kalau misalnya ngeliat pakai Rolex, wih, orang kayak ini pakai Rolex, ya berarti dia levelnya di bawah sebenarnya. Iya, buat gue ya udah enggak apa-apa, biarin aja. Jadi kan for me ya Rolex it's my daily, tapi juga beautiful. I love Rolex. I like all kind of watch sebenarnya. Cuman kalau my favorite memang ya all this. Kadang-kadang lu pakai jam yang aneh-aneh gitu kan orang nggak tahu ini jam apa sih. Berarti yeah, emang level lu belum di sana gitu, yeah, lu nggak tahu. Ya. Jamnya iya ini gue beli dari itu tau. Kalau jamnya tiktak lu beli tiktak dapat hadiah tau nggak? Iya tiktak ya. Tapi gue liat Mami ya di banyak video tuh suka pakai jam tangan yang emang nggak terlalu pasaran banget, pakai Hublot lah, sekarang pakai IWC lah. Gue punya Hublot yang satu yang it was a limited edition. Big bang. Yep. I think it was yang plain white, yang putih. Putih. Akhirnya gue cipratin pakai cat. Hah? Yes. Kenapa? Bosen. I have it kalau you cat apa minum apa cat tembok apa cat apa cat kuku enggak dikasih ada pakai Hublotnya juga di chat day gue ngechatnya aja itu I think was 15 juta. Oh, dia customize. Enggak, gua pikir cat sendiri bro, pakai cat tembok, anjing kaget gue. Waktu itu gue sempet nanya, kata orangnya, tapi kalau kena air nanti luntur. Jangan, gue banyak gaya. Tapi sayang bu, ini kan limited, ada serinya yang punya aku cuma yang I think buat ada 100, ini buat limited edition man. Oke. Okay. Oh, bukan Hublot, sorry, Chrome. Oh. I'm sorry, Chrome. 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 Sorry. Yeah, Chrome. Tapi Chrome juga mahal bos. Chrome juga bos. I like okay, it. Uji luar biasa. Ini dia stylist. Gue baru denger nih jam tangan dikasih cepet. Ya ternyata ada kayak gitu-gitu. Lo bisa kayak LV kan lo bisa put your name. Iya. Gambar-gambar. Ya kan. Jadi mau customize. Jadi kalau dibilang, loh, nanti lo gak bisa jual. Sayang, orang kaya gak jual.
Asik. Ini buat diwarisin. Orang kaya simpen buang, bos. Asik. Orang kaya, gue gak bilang gue kaya. Ya tajir. Gue yang bilang lu kaya. Gue gak bilang gue kaya, kita harus merendah. Gue kaya kan? Merendah di atas gunungnya berarti tinggi. Gue gak bilang gue kaya. Makasih. Ini ya, namanya merendah di atas gunung yang paling tinggi. Merendah untuk meroket. Merendah untuk meroket. Happy birthday. Happy birthday. Hey, happy birthday. Elsie, ini enggak ada lagi Elsie. Ini kelamaan gua unyi-unyi bareng-bareng gua. Happy birthday. Eh, Mi lagi Mi, ini Mi. Abok apa jadi idiot? Enggak tahu anjir. Kok begini-begini? Iya, makanya jadi. Happy join dulu sini dong saya, gitu. Ya udah, pokoknya ini kita tinggal aja deh nanti. Ya tinggal buat mami semua mami. Udahlah gampang lah. Hitungannya gampang. Hitungan gampang. Ini emang jam tangan emang. Ini kan kalau nggak buat sama gue kan harus gue potong dong. Oh, ya, kita pantingi, kita panggil teknisi langsung sini. Atau kita kirim orang. Nginep. Ini nih urusannya nih sekarang. Kita kirim teknisi bisa nginep di sini. Iya. Satu, dua, bisa tiga, ada enam ya. Eh ada delapan. Delapan. Ini sama 9 ini sekarang. Kenapa jadi begitu? Yang ini ada 8. Sementara hari itu dalam seminggu cuma 7. Ya. Yang satu lagi buat kasih orang berarti. Eh? Buat kobel-kobel kali ya. ini ya saking serunya ya. Gua minum ini whiskey kayak minum air putih. Kan biasanya kayak gitu kan. Ini kayak minum hajat terus saya sampai habis. Memang di sini memang segala macam dosa ada. Oh, semua ada. Dosa kayaknya mau belanja aja pokoknya duit ada nggak tahu dari waduh. Mi, ya. Tapi inget nih kalau jam tangan itu bukan belanja hitungannya. Pemindahan aset. Cie. Beda bos. Waduh. Investasi. Investasi. Cina bos. Ini kalau misalnya Mi, kalau misalnya belanja itu bumbang uang. Misalnya Mami kan beli jam beli harga 50 juta nih, uangnya habis itu bumbang uang. Ini adalah smart foya-foya, Mi. Smart foya-foya. Asik. Bahasa gua tulis sebenar ya. Tolong itu coba itu di license ya, di license. Smart foya-foya. Ini ke berapa tadi ini minumannya? 2, Mi. 3 lagi. 3 lagi lah. Ya. Eh, jadi bego. Satu lagi lah si dia. Oke. Ya. Habis kemasukan begini. Lagi ngomongnya. Bukan cuma handphone tapi ada juga gaya hidup yang smart foya-foya. I like that. Iya kan, Mi? Gue seneng smart foya-foya. Ini kayak mami ini smart, makanya. Banyak orang yang beli, setahun kemudian dia nanya telepon gue. Bro, gue mau jual nih, lu mau lebihin berapa? Ah, itu. Nah. Oke, okay, jam yang tipe apa yang bisa gue taruh as a jam, bisa ditaruh di bank. Everybody has this deposit tuh, apa segala macam kan. Yang, what, sejauh apa, sejam tangan kayak apa sih? Yang di sini semua bisa. Yep. Yang gue bawain semua buat gue semua bisa. Serius? Yep. Contoh. Kayak ini, ROC. Ini dulunya lo yang ngomong yang jelas apa ROC? Royal Ochrono. Royal Ochrono. Bukan. Jangan bilang ROC. Lo kan di Mangga Dua lo. Kayak gue tadi. ROC. Netizen kita semua smart gak kayak lo. Ya enggak, tadi gue ngomong IWC. Dimarahin gue IWC. Gue paling dengan mereka yang berantem, gue yang minum. Netizen kita tuh. Happy birthday. Balik lagi, ROC. Oke, ROC is what? Royal of ROC. Royal of Ochrono. Royal of? Royal Oak. So, yeah. O itu adalah, but it's okay. You have to explain dong. Oak itu. Please. Tahu nggak lu Oak? Tuh. Tahu nggak lu Oak apa? Oak. Gua coba. Oatmeal bro. Katanya ya, smart kalau, people. Kalau lagi tipsy gitu, bu. Ntar pinter, bego lagi. Oak itu is batu oak. Yes. Yeah, that's batu. Kalau lo suka batu-batuan, so you know. Ada ruby kan yang tadi itu. This one of them is oak. So. Biasanya kalau oak itu anti scratch, jadi itu very apa ya? Ya, aku juga lupa deh anjir. Ya pokoknya gitulah. Intinya netizen itu tahu lah. Iya. Pokoknya ya, bukan real oak, tapi oak. Gitu. Balik lagi ya. Oke, balik lagi. Dulu 300. Sekarang berapa? Kapan 300 juta? Ya lu belum lahir lah. Goblok. Ini yang duluan lahir gua perlu sih. Yang duluan lahir gua perlu. Sekarang berapa? 730 juta rupiah. Luar biasa. Why is that? Lo bilang tadi? Dulu 300-an. Kenapa bisa next gitu? 2015. Kenapa bisa gitu? Contoh ini nih, ini dulu berapa? Patek. Ini dulu cuma 600 murah, ini gue tau ya, ini murah. Ini 600, sekarang 1,9. Nah. Hampir 2M loh. Kalau misalnya lu beli aja kaget. Fix, gue gak mau pake yang punya rose gold gue. Yang waktu gue pake. Itu sama 3M tuh, Mi. Yang rose gold gila harganya. Gue ngeri. Kayak, beginian deh. Ini lu cuma 1,6 bro. Dan lu lihat, 1,
kalau lo orang yang gila ngapain gue beli-beli gitu? Cuman karet. Nah, itu ya, why? Jadi sekarang juga bukan ini, sebarang ini maksudnya kayak gini nih. Jadi ini dulu waktu 1,000-an, temen gue beli rumah 1,000-an juga. Sampai sekarang rumah masih 1,000-an. Gak laku lagi, gak laku lagi. Gak laku ya, lagi. Cuma dicewain, dicewain. Ini ya. Disewain, biar PBB disewain, ya kan? Bocor, ngurusin, ya kan? Nah kalau yang ini kan jadi 3,000-an. Iya kan? Yang kamu gak mau beli ini yang? Rumah kamu kamu jual? Ini yang disebutnya dengan, bisa dibilang pengalihan aset. Nah, pengalihan aset yang? Pengalihan jadi aset. Pajak jadi pajak juga gak bayar. Waduh, kalau itu kita harus bayar. Pajak. Pajak harus bayar. Smart people, foya-foya. Smart foya-foya. Smart foya-foya tetap harus bayar pajak. Pajak, pajak. Itu kita adalah orang-orang benar. Betul. Yang gak benar ketangkep. Ketangkep. Ditangkep lagi nanti. Ditangkep lagi. Tapi gue gak ketangkep soal kayak gitu karena gue bayar pajak. Oh, bayar pajak. Oke, ya. Jadi kita tadi udah habis kumpul banyak sama Mami ya. Males seru sekali. Ya. Udah, konsul sendiri. Mau kemana? Udah. Gue closing dulu. Udah, bye. Mau ngetes jam, bener nggak? Ini belum bayar. Bye. Jadi kan nih jamnya nih? Udah. Hei, lo nggak percaya sama orang kaya? Iya, oke. Percaya. Bye. Iya. Yo, udah lah ya. Subscribe, like, share ya. Gue mau nyusul dengan mereka dulu ya. Bye. Gak usah suruh subscribe, bikin malu aja. Udah pasti subscribe. Udah. Oh iya, oke. Sombong nih orang nih. Oke ya, bye. Thank you. Dah. Bye.